Syadrallon Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK menyelesaikan proses perhitungan suara Pilkada Wali Kota Wakil Wali Kota Tebu Salam yang masuk ke PPK setempat. Banyaknya jumlah TPS seperti di Kecamatan Simpang Kiri membuat proses perhitungan sedikit memakan waktu. Terlebih Syadrallon, jumlah anggota PPK yang hanya 5 orang. Kalau menurut kita sih data yang kita terima, laporan dari TPS-TPS secara berjenjang dari TPS ke desa, desa ke camat, inilah data final yang kita terima dengan angka suara sah dari kurang 93,24% sampai pada pukul jam sekarang. Ya. Ya, tapi secara ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku, bahwa data yang kita keluarkan ini bukanlah legal formal, bukan legal formal ya. Nah, ini hanya sedikit data, dan tentu yang mengeluarkan secara legal formalnya itu nanti adalah KIP sendiri, KIP. Pilkada ini adalah merupakan hanya proses demokrasi biasa, ya demokrasi biasa. Selebihnya kita tetap satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, artinya kita tetap bersaudara. Nah, sedangkan pilkada ini hanya, saya ulangi, hanya sebagai proses demokrasi yang kita jalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, ya, yang nanti pada waktunya KIP menyatakan siapa yang menang, kita ucapkan selamat. Ya kan? Bagi yang belum beruntung, ya tentu saya kira kita perlu banyak bersabar. Sesungguhnya apapun yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Selebihnya kita harus tawakal kepada Allah. Kotak suara sudah masuk semua, Pak? Sudah, tadi pagi. Untuk seluruh kecamatan? Untuk seluruh 5 kecamatannya berjumlah 170 TPS. Semua masuk, Pak? Semua masuk di gudang. Kapan rekapitulasinya? Rekap kita rencanakan tanggal 4 Juli 2018. Penetapan? Penetapan ya 3 hari setelah rekapitulasi, tidak ada gugatan, langsung kita tetapkan. Berdasarkan data sementara di tingkat PPK, calon wali kota, wakil wali kota Subulus Salam nomor urut 5, Afan Alfian Bintang bersama Salmaza sejauh ini masih unggul. Data ini tak jauh berbeda dengan data yang dilansir pada Des Pilkada Setdaku Subulus Salam beberapa waktu. Dari Subulus Salam, Halidin, Serambi On TV.